Masa kita nampak dia orang duduk happy, masa kita terfikir, kita nak ni, kita nak happy dia tu. Banyak benda yang daripada datang sini buat balik ke rumah jadi manfaat, dan kita tunjuk ajar balik anak-anak jangan membazir. Kita kena galakkan kasih sayang. Orang dekat hutan pun boleh senyum riang gembira, kenapa kita nak kena masam muka, nak kena bising dengan anak-anak ke, nak bergaduh ke keluarga ke kawan-kawan. Sentiasa fikirkan orang yang susah lah. Apa-apa kita buat pun, selagi ada rezeki, Allah bagi rezeki, memang akan fikir bahagian-bahagian yang memerlukan. Sepanjang yang kita ikut semuanya aktiviti yang memberi, orang kata apa, gembirakan hati penduduk dan masyarakat dekat sini. Memberi sumbangan, kita sampaikan, ya Allah, kalau dapat lihatlah dengan macam mana wajah mereka menerima tu, anda rasa macam memang sangat seronok sangat. Kami datang sentiasa kongsi perkara-perkara fardu ain, ambil wuduk, mandi wajib, tu solat, perkara-perkara asas yang kita kena refresh setiap hari. Kalau setiap kali datang kita kena refresh, kita kena sentiasa bimbinglah supaya mereka tidak lupa.